Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Dan kembali lagi kita bahas tentang Ratu Adil, dimana memang saya suka melakukan pembahasan mengatasnamakan Ratu Adil. Karena yang pertama, Ratu Adil masih misterius, sehingga dengan saya menggunakan nama Ratu Adil, saya tidak mencemarkan nama siapapun juga. Karena Ratu Adil adalah suatu konsep yang masih jadi tanda kutip. Yang kedua, Ratu Adil ini juga memiliki banyak penggemar. Bahkan ada yang menyangkut-pautkan sosok Ratu Adil dengan sosok Imam Al-Mahdi, menyangkut-pautkan sosok Ratu Adil dengan kedatangan Yesus kedua kalinya. Bahkan ada yang menyangkut-pautkan Ratu Adil dengan Sang Mesias, bahkan juga dengan Sang Dewa Wisnu sebagai Dasa Avatara Wisnu. Dan kali ini saya mau membahas mengenai 3 kemiripan Ratu Adil dari 3 tokoh agama. Ratu Adil itu mempunyai kemiripan dengan 3 tokoh agama. Yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham. Ratu Adil memiliki kesamaan dengan sosok Bapak Abraham. Yang kedua, Ratu Adil memiliki kesamaan dengan Nabi Daud atau Raja Daud. Dan yang ketiga, Ratu Adil memiliki kesamaan dengan Nabi Musa. Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa klik like dan klik subscribe video ini. Tanpa basa-basi, langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi sobat, ternyata Ratu Adil itu memiliki kemiripan dengan Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim. Kemiripan apa? Ada beberapa kemiripan yang dimiliki Ratu Adil dengan Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim. Yang pertama, ternyata kebiasaan Ratu Adil di mana di musim panas Ratu Adil keluar di malam hari melihat pemandangan bintang-bintang dan bulan purnama. Ternyata kebiasaan itu juga dimiliki oleh Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim ini memiliki kebiasaan di musim panas, dia itu keluar rumah di malam hari, di bulan purnama dan banyak bintang-bintang. Biasanya Nabi Ibrahim itu keluar rumah bersama istrinya. Dia menyaksikan keindahan malam. Dia menyaksikan indahnya malam dengan bulan purnama dan banyaknya bintang-bintang. Dan di saat-saat itulah biasanya Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim ini dia memuji Allah Yahweh di hadapan istrinya. Jadi kebiasaannya Ibrahim atau Abraham ini setiap musim panas dia tuh keluar rumah di malam hari. Dia menyaksikan bintang-bintang dan bulan purnama. Seraya dia memuji-muji nama Tuhan, nama Allah Yahweh. Di mana Abraham ini dia memuji-muji Allah Yahweh dengan menggunakan perumpamaan unsur-unsur alam semesta. Contohnya seperti ini. Betapa indahnya bintang di malam ini. Sinarnya begitu terang menerangi malam. Alangkah lebih indahnya lagi Sang Pencipta bintang ini sendiri. Di mana yang menciptakan bintang ini sendiri pasti sinarnya jauh lebih terang
daripada sinar bintang ini sendiri. Jadi Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham, dia itu sering memuji-muji nama Tuhan dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan unsur alam semesta. Itu adalah salah satu kemiripan dari sosok Ratu Adil dengan Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim. Bukan hanya itu, masih ada beberapa lagi yang mirip. Tapi langsung saja kita ke babak kedua, kemiripan antara Ratu Adil dengan Nabi Daud, karena waktunya tidak terlalu panjang. Kita dikejar oleh waktu. Kemiripan Ratu Adil dengan Nabi Daud atau Raja Daud, di mana Raja Daud adalah seorang raja yang berawal dari seorang gembala. Raja Daud itu dulunya adalah seorang gembala yang mendapatkan warisan hanya 2-3 ekor kambing atau domba. Sama, sosok Ratu Adil itu berawal dari seorang gembala yang sampai menjadi seorang penguasa karena karya ilahi. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud, Raja Daud itu memiliki kehausan, kerinduan untuk Tuhan, untuk Allah Yahweh. Daud ingin memuji-muji nama Tuhan. Bahkan dia mendirikan pondok doa yang sering disebut dengan Pondok Daud atau Rumah Doa, di mana rumah doa ini atau pondok Daud ini 24 jam untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan Ratu Adil juga rindu dan haus untuk mendirikan istana bagi Tuhan, untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Ratu Adil dan Nabi Daud atau Raja Daud ini memiliki kesamaan dalam awal mulanya, sama-sama seorang gembala dan akhirnya akan menjadi seorang penguasa. Lanjut yang ketiga, persamaan antara Ratu Adil dengan Nabi Musa. Kalau tadi bahas Daud, sang pemilik Mazmur Daud, kitab Mazmur Daud, sekarang kita lari ke Musa, pemilik kitab Taurat. Kesamaan antara Musa dengan Ratu Adil adalah imannya, dimana imannya Musa itu adalah mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, nyawa dibalas dengan nyawa. Itu imannya Musa. Sama halnya imannya Ratu Adil, nyawa dibalas dengan nyawa.